Rekaman ini nanti dikirimkan ke semua sosial media. Siap. Siap ya? Siap. Supaya kampanye kita ke semua tempat. Ya. Betul ya? Betul. Yo. Pulsanya cukup? Cukup. Memori aman? Aman. Baterai aman? Baterai aman. Dari WiFi. Aman ya? Yo. Lebih aman kalau cepat. Nomor satu, ya. Satu. Yo, kita rekam sama-sama. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya putar. Nanti saya putar. Gini, hari ini pada tanggal 23 Januari 2024, kami rakyat Jogja berkumpul bersama. Kita menginginkan perubahan. Kita ingin mengembalikan supaya kebutuhan pokok harganya murah. Pendidikan biayanya murah, lapangan pekerjaan mudah untuk semuanya, dan kita ingin agar negara ini tetap jadi negara hukum, di mana pemegang kekuasaan dikendalikan oleh hukum, dan kita tidak ingin korupsi dibiarkan seperti selama ini. Kita ingin korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya, karena korupsi ini telah memiskinkan rakyat Indonesia. Korupsi telah membuat pembangunan kita tidak bisa tuntas. Amin. Karena dananya tersedot di orang-orang yang tidak seharusnya. Amin. Kita berkumpul di sini bukan karena dibayar. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang memilih menjadi bagian dari perjuangan perubahan. Amin. Rekaman ini jadi bukti. Rekaman ini jadi saksi. Yang ibu bapak bisa tunjukkan nanti. Kirimkan ini kepada saudara-saudara, keluarga-keluarga, kirimkan pada tetangga, kirimkan pada teman-teman semua. Sampaikan kepada semua bahwa kita menginginkan perubahan agar Indonesia adil makmur untuk semua. Bukan adil makmur untuk sebagian orang. Dan yang berjuang untuk perubahan adalah orang-orang yang selama ini memiliki idealisme, bekerja tanpa bayaran, bekerja karena keyakinan, bekerja karena keinginan Indonesia lebih baik, karena keinginan anak cucu kita hidup di Indonesia yang lebih adil. Yang merekam ini semua adalah orang-orang yang memilih bukan jadi penonton. Ibu bapak, ini hari kerja, ibu bapak punya pilihan berada di tempat kerja atau bahkan hanya menonton di rumah. Tapi ibu dan bapak tidak memilih menonton di rumah. Ibu dan bapak memilih hadir ke sini, memilih menjadi bagian dari perubahan, memilih bagian dari perjuangan. Insya Allah ini dicatat sebagai amal soleh bapak ibu sekalian. Dan ibu bapak semuanya, tunjukkan rekaman ini nanti. Insya Allah ibu bapak diberi umur panjang. Teman-teman semua diberi umur panjang. Nanti rekaman ini bisa ditunjukkan pada anak cucu dengan dikasih pengantar kira-kira seperti ini. Ketika Indonesia berada di persimpangan jalan, ibu bisa ceritakan nanti. Nenekmu, kakekmu bukan sekedar menonton. Nenekmu, kakekmu ikut berjuang menjaga Indonesia. Nenekmu, kakekmu ikut berjuang menyelamatkan Indonesia. Kakekmu, nenekmu ikut berkampanye, mencetak sendiri, membagi pamflet, meyakinkan orang. Kakekmu, nenekmu bukan penonton. Kakekmu apalagi benalu. Kakekmu nenekmu adalah orang yang menjaga Indonesia, orang yang memiliki idealisme. Insya Allah itu menjadi catatan membanggakan bagi keluarga bapak ibu sekalian. Allahu Akbar. Rekaman ini nanti jadi bukti. Dan insya Allah rekaman ini juga yang nantinya akan kita sebarkan ke semua tempat, sambil mengatakan kepada semua, ini bukan titipan dari yang besar-besar,
ini adalah aspirasi dari rakyat kecil, rakyat kebanyakan yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Mereka yang sudah makmur sekarang hidupnya tenang, tapi kita ingin yang belum makmur menjadi makmur. Kita ingin membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Kita ingin semua jadi kuat, semua jadi besar, semua merasakan keadilan. Rekaman ini jadi bukti. Silakan ditutup HP-nya. Tepuk tangan buat semuanya.